Tapi hari ini topik kita adalah badminton only. Ya, boleh silakan tunjuk tangan. Ada yang ingin bertanya kan? Ya, boleh kita berikan mic-nya. Sesinya Bapak habis Indonesia Master terus Indonesia Open. Ingin tahu aja sebenarnya dari segi kesiapan positif negatifnya apa sih kalau misalkan sudah satu-satu gitu diselenggarakannya. Terus untuk penonton sendiri apakah 100% atau gimana? Kemudian untuk teman-teman atlet Kevin Marcus dan Jiko sama juga pertanyaannya gimana kalian menanggapi soal event yang dikembalikan maksudnya dengan jadwal yang tidak bubble gitu. Biasanya kan bubble artinya sangat padat gitu. Nah itu minta tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Raya tadi ya. Silakan dijawab Pak Arman. Baik, dari Mbak Raya saya akan menjawab di pertanyaannya. Kalau untuk event yang individu seperti ini daripada kita back to back, untuk atletnya sendiri akan lebih punya waktu break ya, jadi tidak langsung estafet panjang. Tentu chances kita memenangkan pertandingan akan lebih besar dibandingkan dari event yang back to back langsung dengan seperti di tahun lalu. Kemudian kalau untuk penonton sendiri juga sama, mungkin kalau langsung kantongnya langsung dua kali keluar biaya. Tapi kalau kebetulan dipecah seperti ini kan mereka punya waktu untuk menabung di dua event yang berbeda. Itu kalau dari sisi pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya untuk para players. Tanggapannya gimana nih? Ini kayaknya harus panjang jawabannya ya. Siapa dulu? Oh iya. Ya kalau soal back to back sih sebenarnya ini tetap back to back ya karena kita dari Malaysia, India terus ke Indonesia. Jadi kalau untuk recovery sebenarnya sama aja sih karena kita akan berangkat semuanya juga kan. Jadinya ya semoga bisa persiapan sebaik mungkin aja sih. Markus sebagai penutup silakan. Ya. Kalau sama sih sama Kevin, kita sebenarnya udah turnamen ketiga ya kalau dilihat dari kalender, kan ada Malaysia, India, terus ke Indonesia. Tapi ya ini kan mainnya di negeri sendiri, di rumah sendiri, pasti kita akan tampil dengan maksimal dan usahakan yang terbaik. Baik, terima kasih. Cukup menjawab, Mbak Raya. Baik, silakan teman-teman media yang lain yang ingin bertanya, boleh tunjuk tangan, sebutkan nama dari media mana dan pertanyaannya. Please raise your hand.